per satu galon itu kita beli 140.000. Nah, satu galon itu isinya ada 70 gelas. Kita misalkan ngambilnya ya 7.000 aja nih, 7.000 yang 7.000-an ya, yang biasa. 7.000 dikali 70 berapa? Lumayan kan ya, 7.000 dikali 70. Nah, kalau misalkan kita beli 140.000 segalon itu, dikurangin aja tuh dari segitu, untungnya udah lumayan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliansa. Ya, bisa dipanggil kalau orang-orang dekat saya sih manggilnya Ocha. Ya. Bang Ocha, udah berapa lama bisa kayak gitu? Kalau saya di sini baru 2 bulan lebih lah kira-kira. Nama sebelumnya apa, Bang? Saya sebelumnya di Ayam Galau. Ayam Galau. Iya. Mancur, yang di Mancur. Iya, betul. Udah berapa lama itu, Bang? Kalau di Ayam Galau setahun kurang lebihnya. Kalau ini sudah merah ya? Iya, sudah merah. Dua bulan. Kenapa milih usaha, Pak? Gak kerja? Oh, gitu. Enggak sih, sebenarnya saya ini, ya kan kondisinya lagi begini ya. Apa maksudnya, lagi keadaannya lagi kurang baik lah, istilahnya gitu. Saya sih kerja apa aja, yang penting buat saya nyaman. Gaji mah di belakangan lah masalahnya, gaji mah. Yang penting nyaman. Itu. Tapi di sini gimana responnya, Bang? Responnya sih di sini ya, namanya dagang juga kadang ramai banget gitu kan. Kita nggak bisa bilang sepi karena ada aja yang masuk gitu. Itu biasanya habis berapa kalengan per hari? Per hari kalau di sini sih kita sesuai penjualan ya. Kalau misalkan 30 kita bisa 3 kalengan. 3 kaleng ya. Iya, soalnya tuh kalau dihitung per 2, itu 1 kaleng minimal 10. Minimalnya 11. Tuh. Gua dilihat lihat ah. Udah. Nah. Itu nih, enggak kelihatan ya. Karena asap. Asap. Oh, ini telur ya? Telur ayam sama bebek. Beda. Kalau bebek berapa? Kalau bebek yang ini yang biru nih, 13.000. 13.000. Ya, kalau ayam 12.000. Oh, ini madu, ah. Ya, ini madunya. Madu. Terus ini lemon apa? Lemon. Buat apa? Kalau buat jeruk lemon ini kita buat pakai yang telur bebek. Oh. Nah, kalau misalkan ada orang yang enggak suka jangan terlalu bau amis, kita bisa pakai jeruk lemon buat ngilangin rasa bau amisnya. Tuh, paling segini aja mungkin aja. Nah, buat bungkusnya ini juga nih. Ada tipsnya ya? Ya, ada tipsnya. Jadi kita nggak boleh sampai kempes gitu. Biar nanti kalau misalkan mau minum di rumah, jadi tetap keadaannya tetap hangat atau panas gitu. Kalau kempes otomatis nanti sampai rumah adem. Biar apa, Pak? Biar segar ya? Iya, biar segar. Bukan yang aneh-aneh ya, Pak ya? Biar ketagih ya nanti minum bebek terus, seminggu dua kali. Fit apa nih, Pak? Biar fit. Fit aja ya, badan ya? Bukan buat kematan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini benar-benar kesehatan, jahe, telur, susu. Wah, udah super, Pak. Thank you.
Udah gitu udah apa tambah susu? Udah. Udah minum. Buka mulai dari jam berapa, Bang? Kita mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam. Biasanya per malam habis berapa, Bang? Kalau kita hitungannya kan per gelas. Ya kira-kira sehari itu 30 gelasan. Lagi bagusnya itu 30. Iya, enggak, lagi bagusnya ya di atas 40. Lagi bagusnya. Cuman kalau dihitung rata-rata ya 30-an. Harganya itu apa aja, Bang? Kalau buat susu jahe merah 7.000. Biasa. Iya, ya, yang biasa. Ada yang pakai madu sama STMJ, susu telur madu jahe. Nah, kalau buat yang STMJ, STMJ telur ayam itu harganya 12.000. 12.000. Kalau yang STMJ telur bebek 13.000. Apa sih, Bang, khasiatnya kalau pengen tahu? Khasiatnya nih, yang pertama sih buat jaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, terus juga kalau misalkan pegel-pegel bisa biar kuat lagi gitu. Kuat apa nih? Aduh, itu sih ya, ngerti lah yang udah ini mah. Kayak gini, kalau misalkan ada efeknya nggak musim hujan dan kemarau? Musim hujan dan kemarau. Ada sih biasanya. Biasanya kalau misalkan sorenya hujan nih, malamnya otomatis rame gitu. Ya, soalnya kan cuaca juga. Keuntungannya per gelas atau gimana? Begini. Per satu galon itu kita beli 140.000. Nah, satu galon itu isinya ada 70 gelas. 70 gelas. Kita misalkan ngambilnya ya 7.000 aja nih, 7.000 yang 7.000-an ya, yang biasa. 7.000 dikali 70 berapa? Lumayan kan ya, 7.000 dikali 70. Nah, kalau misalkan kita beli 140.000 segalon itu, dikurangin aja tuh dari segitu. Untungnya udah lumayan, dari air jahenya aja. Untuk kesibukan pagi apa? Kalau saya, ya sampingannya markir kalau saya. Markir. Saya markir di Alfa. Alfa mana? Di Curug. Curug. Ini kalau teman-teman pengen tahu lokasinya di mana? Nah, kalau bisa mau ke sini atau mau berkunjung, mau nyobain kan susu jahe merah 501, bisa langsung datang aja ke Dramaga. Tepatnya sih kalau misalkan pengen lebih jelasnya di samping PHD Dramaga. Ya. Apa harapan kedepannya nih? Ya, mudah-mudahan mah bisa ini sih, bisa lebih berkembang gitu kan, lebih maju lagi. Kayak gitu juga bisa nambah banyak gerobaknya. Udah beristri ya? Hah? Udah beristri? Belum. Saya masih bujang. Umur berapa? Umur 20. Jalan 21 ya. Rumah di sini atau gimana? Kalau saya asli di Semplak, dari Semplak. Sumpah? Semplak. Hah? Semplak. Oh, Semplak. Iya. Asli Bogor saya. Kontrak atau pulang pergi ya? Pulang pergi. Pulang pergi. Deket sih kebetulan sih. Dari Semplak tuh deket. Kedepannya apa nih, kalau usaha sama kerja? Usaha sama kerja? Ya, bedanya. Ya, kalau kerja tuh kita harus siap aja sih kan, di bawah tekanan, bawah tekanan dari bos gitu kan, atasan. Kalau usaha sendiri, kita nggak tergantung sama orang lain. Udah gitu, kita misalkan kita mau ada kesibukan apapun, kita mau libur hari itu, terserah gitu kan. Bebas. Nggak ada yang ngatur jadinya. Kalau kerja ya kita terikat. Jadinya. Kalau masalah penghasilan nih, enakan kerja apa? Masalah kayak gitu lah. Kalau penghasilan ya? Kalau buat yang mungkin kalau usaha-usaha lain, ya enakan usaha sendiri. Ya. Cuman kalau kayak gini juga sebenarnya ada sih, kalau misalkan punya sendiri mah. Ya lebih-lebih dari pegawai Alfamart Indomaret gitu. Lebih. Ya. Lebih. Nih, motivasi buat teman-teman yang pengen usaha. Yang pasti sih tetap semangat ya, tetap maksudnya tetap positif gitu, tetap berusaha. Tapi jangan cuma usaha doang, harus ada doanya juga, harus ada niatan, harus ada dukungan dari orang tua yang pasti. Tuh. Nah, kalau buat yang mau usaha sendiri, yang pasti sih harus ini ya, harus punya keberanian, keberanian, niat, udah gitu harus punya modal. Dan gitu harus berani menanggung resiko. Itu sih.